Kawan-kawan, saat ini kita berada di Kampung Bacok, Pekalongan, di Wiradesa. Ini di dalam sedang terjadi acara pemaparan tentang batik berhologram bersama TNR dan di Jakarta. Tadi mungkin sempat dilihat beberapa jargon yang ada di sepanjang jalan tentang keunikan dan kekayaan batik. Dari Bapak Ketua MPRI, mari kita ikuti dialog di dalam. Sekali lagi Pak Romi, kami mendukung penuh ya apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan sekali lagi memang Indonesia itu beragam, Pak Bupati. Kewajiban Bupati, kewajiban pemerintah daerah untuk memajukan karya-karya tradisionalnya seperti itu, kewajiban pemerintah. Itu perintah Undang-Undang Dasar, perintah ekonomi, etika ekonomi Indonesia. Itu. Jadi memang diwajibkan untuk terus, dan inilah terus terang yang menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional. Dengan batik, dengan tapis, dan lain-lain itu, ekonomi-ekonomi daerah tradisional itu menjadi sumber kekuatan ekonomi kita. Nah kalau ini hilang, wah kita nanti jadi pembeli, user, ya. Dibanjiri batik dari Tiongkok, dibanjiri rotan dari Tiongkok, dibanjiri sepeda dari Tiongkok, semua aja tinggal beli. Justru itu, kalau ini kita kembangkan, ini kita bisa ekspor, kita beli juga produk mereka yang lain. Selamat, mudah-mudahan sukses selalu. Dan ini teman-teman saya banyak ikut, tolong nanti borong batik kalau pergi ke sini. Kau inginkan batik dari Pekalongan.